TED on Go, the series. 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 Subscribe, guys. Cepat, cepat, weh. Kanan lagi, weh. Kanan, 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 coy. Aduh, sayang kali. Aduh, padahal udah besar cacing itu. Kita tuh. Eh, Mama Elin, makanlah dulu sini. Ya ampun. Iya. Walah, ku cari-cari lo dari tadi, rupanya di sini. Minal aizin wal faizin lah ya. Oh iya, cantik kali lah rumahmu ini. Udah dikasih pagar pula. Oh, udah dicat juga ya rumahmu. Jadi bagus loh. Wah, biasa ajanya itu. Cuman ku renov sedikit aja ya. Takut pula aku tiba-tiba ada maling masuk. Sekalian lah ku pagar jadinya. Iyalah itu, lagi musim kali kan maling-maling itu masuk ke rumah kita. Oh iya, BTW, ramai kali rupanya rumahmu ya. Hah, ya iyalah, pada kumpulnya saudara-saudara kami itu. Ayolah, makan-makan. Sengaja lo ku taruh di luar sini. Biar enak, tinggal ambil ajanya. Yuk, makan yuk. Iyalah itu, gampang-gampang. Nanti ku makanlah semua ini kalau bisa. Berlama-lama kemudian. Ha, adek-adek, siapa yang mau dapat THR? Baris ya. THR? Ih, aku mau lah, Kak. Aku juga mau lah. Woy, aku juga mau. Iya, aku juga mau. Aku juga mau. Saya, Kak. Iya. Sabar. Ngantri. Aku dulu, Kak. Kebagian. Iya, aku dulu. Saya, Tante. Aku juga mau dong, Tante. Heleh, gak usah ya. Kan kau udah besar. Semakin bertambah usia dan semakin dewasa, kebutuhan kita bakal lebih banyak daripada bocil-bocil kematian ini. Gak tahu malu kali. Udah besar kok minta uang. Jahat kali mulut kalian itu ya. Masih kecil kok ngomongnya kayak gitu. Awas aja ya kalian. Meanwhile. Oh iya, Elin. Nanti kamu mau liburan kemana habis lebaran? Kalau itu kayaknya aku bakal liburan ke rumah nenek besok, Kak. Oh, besok ya? Iya, kalau Kak Jo sendiri? Kalau itu sih kayaknya aku bakal ikut liburan keluarga aja. Katanya sih mereka bakal ke pantai. Wih, seru kali liburan ke pantai. Jadi pengen aku ke pantai. Ya udah. Kalau gitu, nanti biar ku kasih oleh-oleh deh dari pantai. Hah? Serius, Kak? Ya iyalah, masa bohongan? Ya, gak seru lah kalau kok pergi ke kampung. Gak bisa kita pergi liburan bareng. Jangan sedih ya, Risa. Kan kita bisa jalan bareng nanti. Orang aku maunya sama kawanku kok, bukan sama kau. Buah kedondong gue kesemuk. Kasian nah, lo. Masih marah rupanya dia. Memangnya kau mau di sana berapa hari? Tenang, cuman seminggu aja kok we aku di sana. Lagian kan jarang-jarang aku balik kampung. Sekalian lah aku nengokin nenek kakekku yang di sana. Ya udahlah. Kalau gitu aku duluan ya, Kak Jo, Laura. Mau siapkan barang-barang ini soalnya. Nanti takut kesorean pula. Ya udahlah. Hati-hati ya, Elin. Bye-bye, Elin. Hati-hati ya. Kenapa kau, Jo? Sedih ditinggal Elin. Yang benar aja. Gak mungkin lah. Mana ada, udahlah. Mau ke dalam aku. Thank you.
gini loh. Memangnya harus sekali ya kita pergi balik kampungnya malam-malam kayak gini? Gak bisa apa nanti pagi aja loh. Alah, udah diam aja kaulah. Kalau siang-siang kita kesana, macet pula nanti. Udah yuk cepet naik. Ayo, ayo naik. Mobil udah siap ini. Hah, udah pada siap semua kan? Yo, gasken. Wah, kakak, tengok itu di sana kak. Banyak kali loh pohonnya. Tengok loh, lautnya juga nampak kak. Ih, iya loh, segar kali. Jadi pengen aku kesana. Pak, kenapa? Kok kita berhenti? Bapak kebelet berak ya? Kenapanya ini pak? Mulus lagi kau? Walah, mau cari toilet di mananya kita ini? Ya ampun, tengah hutan kayak gini loh pak. Ih, bukan itu loh. Ini kayaknya bapak itu tersesat loh. Kayak mana ini? Bapak itu lupa arah yang menuju ke kampung kita itu lewat mana. Duh, pak, mak, mending kita keluar dulu aja lah. Pusing kali aku ini di mobil terus loh. Eh, iya juga ya. Pusing juga mama ini di dalam mobil terus. Ya udahlah, keluar dulu aja kita sambil istirahat ya. Duh, segar kali lah memang udara di kampung ini. Ih, kak, tengoklah itu. Ih, lautnya nampak dekat kali loh dari sini. Eh, iya. Gaslah yuk, kita ke sana. Ih, gas aja lah, aku mau. Mau kemana kalian berdua itu? Jangan jauh-jauh lah ya. Bahaya itu. Enggak loh, pak. Kita cuma mau tengok laut aja kok. Eh, awas jangan jauh-jauh ya kalian. Wow. Wih, memanglah ya. Bagus sekali pemandangan lautnya. Jernih pula airnya. Nggak kayak air yang ada di sungai tempat kita itu loh. Mana ada ee ngambang pula di situ. Heh, Pao. Ya jelas beda lah. Kan sungai itu memangnya ada ya orang berak di laut kayak gini. Yang ada kan mereka tenggelam malah. Eh, iya juga ya. Tumben kakak pintar. Ah, udah yuklah kita balik aja lagi. Yang terakhir sampai jadi pacarnya Orgil. What? Ih, kok gitu kakak? Tunggulah. Yeay, sampai dulu. Ih, kok gitu kakak? Aduh, capek kali aku loh kak. Maaf, telepon tidak dapat tersambung karena dikalahkan oleh jaringan. Coba hubungi lagi atau isi data Anda segera. Terima kasih. Is, kok nggak ada pula lah ini jaringan? Eh, gak bisa lah aku hubungin orang rumah kalau kayak gitu. Kayak mananya ini, pak? Hah? Gak ada jaringan? Terus kayak mana ini, mak? Apa balik aja kita ke rumah? Heh, enak kali muncungmu itu ya. Udah dekat kita ini. Masa mau balik lagi? Ya udahlah, kalau kayak gitu jalan terus aja kita nih. Nanti kalau ada orang, kita tanyalah sama orang itu. Ini kapan lah kita sampainya? Mana baterai-ku habis pula. Gak bisa lah aku main app-app. Habis yang gak ada jaringan ini, kayak mana lah jadinya? Permisi pak, bu. Saya lihat kalian ini lagi kebingungan. Apa ada yang bisa saya bantu? Eh, kak! Kak, tengok itu kak. Ganteng kali loh kak. Eh, siapa yang kau maksud? Itu loh, makanya kau tengok dulu lah kak.
ampun. Eh, Dek, kau pangeran dari mananya ini? Kok bisa ganteng kali kayak gitu ya? Eh, Mak, janganlah ngelantur. Sadar, Mak, sadar. Eh, maaf kali ya, Nak. Kayaknya ini efek gara-gara kena stela mobil itu tadi. Jadi agak ngelantur gitu. Eh, iya, Dek. Ya ampun. Ini ibu itu mau tanya, rumahnya Ibu Santi itu di mana ya? Kami lupa jalannya tiba-tiba ini. Oh, itu. Kalau gitu biar saya antar aja ya, Tante. Kebetulan saya bawa motor ini. Waduh, makasih banyak ya, Nak, udah mau antar kami. Oh, iya, tapi saya boleh ya titip anak saya ini si Elin? Boleh kan? Soalnya mobil ini sesak kali. Titiplah sama kau ya. What? Eh, Mak, apa pula loh? Masa aku naik motor sama orang yang gak aku kenal? Nanti diculik kayak mana? Halah, lagian gak ada pun yang mau nyulik kau. Udahlah, nurut aja kau sama Mama. Dadah, Kakak. Hati-hati loh, nanti diculik. Yeay. Hidih, gaya kali kau. Eh, ayo Kak, kita naik. Beberapa menit kemudian. Assalamualaikum, Nenek, Kakak. Waalaikumsalam. Ya ampun, Nakku Elin. Udah besar kali aku kau, Elin, ya, Nak. Bukan Elin. Ya ampun, ini si Elin ya. Aku Elin. Ya ampun, akhirnya kalian selamat juga. Iya, Pak, alhamdulillah lah, udah sampai kita. Kak! Ya ampun, akhirnya sampai juga ya kau. Ih, kok lama kali sih, Kak? Iyalah itu, tadi tersesat pula aku rupanya loh. Untunglah ada anak ganteng itu, entah siapa namanya, tapi baik kali lah dia. Eh, siapa nama kau ya, anak ganteng? Nama saya Gevan, Bu. Wah, untung ada Dek Gevan. Makasih ya, Nak. Udah bantu cucu-cucu kakek ini. Nak, ayolah kita mampir dulu ya. Nenek ada buat gulai ayam itu di rumah. Sepanci pula. Eh, maaflah, Nek. Nggak usah. Soalnya buru-buru aku mau ke ladang juga. Ya udah ya, Nek. Pergi dulu aku ya. Oh, iya, Nak. Hati-hati ya. Oh, makasih kali ya, Gevan. Hati-hatinya itu. Eh, ayolah. Ayo, masuk-masuk. Kita makan dulu ya. Nenek sudah masak banyak kali itu di rumah. Yuk, kita masuk. Makanlah makan ya. Udah masak banyak nenek ini. Khusus untuk kalian. Pasti kalian lapar kan? Eh, nenek tahu aja lah. Macet kali loh jalanan itu. Padahal ya, kami ini udah berangkat dari malam. Mana gak sempat pula kami makan. Ya udah, kalian makan dulu ya. Pasti kalian capek kan? Nenek mau ke belakang dulu ya. Oh, iya, Nek, iya. Enak kali lah memang masakan nenek ini. Ih, enak kali lo ayam gorengnya. Eh, mereka itu siapa, Kak? Is, itu saudaramu loh. Kak Elin sama si Erin itu. Iya, jangan nakal loh ya. Oke. Meanwhile. Ayo, ambil kelapanya. Yeay.
Habis kemana nya kau itu? Kok enggak ngajak-ngajak aku? Ih, ini loh kak, tadi aku dikasih sayur sama tetangga sebelah itu. Lagi panen sayur. Hah, tengok nih, segar-segar nih sayurnya. Eh, banyak kali. Eh, lumayan lah ya buat tumis-tumis nanti. Kayaknya enak kali nih. Gak usah lah kita beli sayur kalau kayak gitu kan. Cacing! Eh, ada apa, kak? Hah? Cacing? Mananya, kak? Masa ada cacing sih? Itu loh, itu apa? Hah? Mana, kak? Itu loh! Mana sih matamu? Itu loh! Ih, banyak kali cacingnya! Ih, geli kali aku loh! Eh alah, gimananya kakak ini? Namanya pun sayur fresh. Bagus lah itu. Ada vitaminnya kan? Woi, yang betulan lah kalian mainnya. Eh, gak bisa ya kalian main. Ayo, ambil kelapa. Ambil. Aduh, sakit kali pinggangku lah. Lah, bapak? Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok bapak. Cuma jatuh sedikit aja. Bapak ngapain manjat-manjat itu? Ya bapak mau ambil kelapa lah. Kan segar kalau siang-siang gini minum es kelapa. Ih, ada-ada aja lah bapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, itu kan Kak Gevan. Kak Gevan. Maaf pak, ini ada titipan kelapa dari mak saya. Biasalah, mumpung ada banyak kelapa ini pak. Kan enak kalau siang-siang gini minum es kelapa. Apalagi pakai kelapa asli yang baru diambil. Eh, kau ambil kelapa ini sendiri? Iya, aku ambil sendiri ini tadi. Eh, Gevan, ya ampun, kok repot-repot begitu sih, nak? Makasih ya. Iya, sama-sama, Nek. Kak, ayolah, kita main lagi ke tempat yang kemarin. Rifki mau ajak saudara Rifki ke sana naik ayunan. Ya, Kak, ya? Boleh ya? Kayak mana ya? Janganlah itu. Kak Gevan itu sibuk, nak. Iya, padahal pengen kali aku kesana loh. Iya, padahal aku udah penasaran kali. Oh, kalian mau kesana? Ya udah, ayo biar Kak Gevan temenin. Ih, serius, Kak? Yeay! Eh, ya ampun, maaf ya nak Gevan, jadi merepotkan ini. Ah, gak apa-apa lah, Nek. Udah biasa itu. Ya udah, ayo. Yeay, yuhu, kita ke sungai. Gak sabar kali aku. Nanti di sana ada ikan gak ya? Ya banyak lah. Heh, Erin, mau kemana kau itu, ha? Makanlah dulu. Ya ampun, anak itu pun susah kali kalau disuruh makan. Alah, udahlah, Kak. Biarkan ajanya itu. Mumpung mereka kumpul. Ha, Delia! Oh, main HP terus kau itu ya? Kau susul lah adik kau itu. Nah, sekalian nih, kau bawakan makanan ini untuk kalian. Makanlah nanti di sana ya. Delia! Udahlah yuk Kak Elin, kita samperin mereka. Hah? Samperin kemana woy? Alah udahlah ikut aja. Berlama-lama kemudian. Wih, di mana kita ini? Ah, ini dia tempat kita. Wow. Wih, adem kali ya di sini. Banyak pohon-pohon pula. Ih, iya loh, banyak kali pohonnya. Ya udahlah, ayo kita masuk. Ih, ada ayunan. 2 very boring minutes later. Wih, enak kali ayunannya loh. Woi, tolong aku, woi. Kok kayak gini?
kasihan sih aku. Jangan kencang-kencang, nanti kalian jatuh loh. Gak apa-apa itu, memang udah biasa mereka kayak gitu. Ya udah, mending kita siapin makanan aja buat mereka. Meanwhile. Gas lah, ayo kita renang. Segar kali loh air di sini. Hah, kalian aja lah, gak bawa ganti aku. Hah, renang, gas lah. Ya udahlah, yuk, gas. Yuhu. Yeay, wih segar kali lo airnya. Kak Delia, ayolah kesini kita main bareng-bareng. Ih, kok kayaknya enak kali ya mandi di sini. Mana panas sekali lagi. Apa aku mandi aja ya di sini? Kak, ayolah kesini. Iya, sebentar. Ya, yeay, yuhu. Hati-hatinya itu, awas, nanti kalian tenggelam lagi. Nggak bakalan kok mereka tenggelam, sungainya juga cetek, tenang aja. Oh, kayak gitu ya, kau lagi buat apa itu? Oh, aku lagi siapkan cemilan aja kok buat kalian, tunggu bentar lah ya. Udah muka ganteng, pinter masak pula, ih hebat kali lah memang dia. Ya, segar kali airnya. Itu apa, boy? Apa itu? Hah, gawat. Itu kan ikan yang bisa nempel di kepala kita itu. Serius? Gawat, Kak. Ikannya kesini loh. Ikan apa itu, boy? Kabur, boy. Loh, kalian mau kemana? Hah, kok pergi sih?